Kami sangat-sangat berharap bahawa Perdana Menteri baru ini serta menteri-menteri yang berkenaan seperti Home Minister, Human Resource memberi kemudahan ini seterusnya. Ini kalau tidak, sedikit sebanyak ini memberikan peluang untuk pekerja asing yang tidak didaftar masuk dan membuat perniagaan, dan kerajaan tak dapat sebarang keuntungan. Dan ada juga pihak-pihak mengambil kesempatan itu mengaut keuntungan, di mana dua, dari segi proses memasukkan pekerja asing yang tidak berdaftar ini pun memberi sedikit banyak keuntungan untuk setengah orang saja, bukan untuk kerajaan. Seterusnya, pekerja ini pula, bila ini ketara sangat, pekerja asing yang ada di negara ini memohon gaji yang tinggi. Kalau kita dah daftar semua, dah okey, kita boleh bayar, we can control the inflation. Bila dia daftar, dia okey semua, kita dah bayar, kita bayar. Khususnya mungkin kita bayar dalam RM60, RM70 sehari. So, cost kita tak akan bawa kepada pelanggan. Bila kita tak dapat pekerja asing secara terus, kita mengambil pekerja asing secara illegal. Illegal pula dia minta RM150. Pasal dia tahu dah kita tak nak pekerja. Bila RM150, katalah dalam RM70 itu sekitar saya, kami pekerja, pengusaha kami bayar RM150. Kos yang RM70 yang ekstra ini kita akan pass to consumer lah, you orang. So indirectly, yang affecting is we and the consumer, not the government.